memperkenalkan diri? Nama saya Deddy Arahim, saya Ketua Kuarcap Kota Bogor, merangkap Wakil Wali Kota Bogor. Bagaimana Pak, untuk kegiatan hari ini? Hari ini Alhamdulillah, tadi kita melaksanakan pembukaan kegiatan laporan pemeriksaan keuangan, khususnya kepada kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, yang dilaksanakan kegiatannya itu di masing-masing komisi dan beberapa unit kerja yang lain. Nah, hari ini Alhamdulillah beberapa poin tentang pelaksanaan pemeriksaan sudah dilaksanakan. Ada batas waktu untuk memberikan kelengkapan ya dari administrasi pemeriksaan, dan insya Allah nantinya akan menjadi laporan, semacam laporan akhir pemeriksaan keuangan Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Jadi hari ini baru kita buka, dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan kita selesaikan dokumentasi dan juga laporan-laporan terkait dengan LPK Kuarcap Kota Bogor. Bagaimana harapan ke depan bagi Bapak untuk Kuarcap Kota Bogor? Ya, harapan ke depan tentu ya, setelah kita lalui pandemi yang cukup berkepanjangan ini, anggarannya semakin semakin meningkat, dan dengan peningkatan anggaran diharapkan kegiatan-kegiatan kepramukaan juga dapat lebih aktif dan lebih bervariasi. Nah, dengan variasi dan juga jumlah kegiatan yang banyak, tentu diharapkan tadi dukungan kepada pembentukan karakter bagi para generasi muda Kota Bogor ya, khususnya pelajar, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pramuka. Akhir dari setiap kegiatan organisasi yaitu kita melaporkan aktivitas pramuka selama satu tahun ini kepada lembaga yang dibentuk hasil musyawarah cabang tahun 2020 yang lalu, yaitu Lembaga Pemeriksa Keuangan. Jadi ada kewajiban Kuarcap Gerakan Pramuka untuk melaporkan aktivitas kegiatannya dalam bentuk laporan keuangan LPK setiap tahunnya di akhir tahun. Dan untuk tahun ini Alhamdulillah bisa kita laksanakan di bulan Desember ini selama satu minggu lebih kurang pemeriksaannya, dan nanti di ujungnya kami juga dari hasil evaluasi dari LPK ini, kami akan buatkan laporan secara komprehensif untuk pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Pak Marsoleh, selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan atau LPK Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kita mengadakan rapat pertemuan dengan pengurus Kuarcap Kota Bogor dalam rangka pembukaan pemeriksaan keuangan Kuarcap Kota Bogor tahun 2021. Pelaksanaannya insya Allah akan dimulai pada besok hari Selasa sampai dengan hari Kamis, dan hari Jumat kita expose untuk hasil daripada pelaporan ini. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor sekarang berada di Kuarhas, sedang mengadakan workshop SPAD. Di sini ada Kak Berto. Kakak boleh menyampaikan sedikit kepada TV Pramuka mengenai kegiatan ini, Kak. Dan Kakak, silakan dulu. Baik, terima kasih. Salam Pramuka. Saya Berto Sinaulan, Wakil Ketua Komisi Keumasan dan Informatika Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Saya baru saja membuka workshop Satuan Pendidikan Aman Bencana berbasis Bukit Depan. Seperti tadi telah disampaikan, saya menyampaikan sambutan dari Kakwarnas. Gerakan Pramuka menganggap penting karena Gugus Depan adalah satuan terdepan, garda terdepan dalam membina dan mendidik para peserta didik kita. Karena itu, Gugus Depan harus juga dijadikan Gugus Depan tangguh yang mampu menanggulangi, mewaspadai, dan menghadapi bencana. Karena itu, workshop saat ini menjadi bagian yang penting, sehingga Gugus Depan dengan para pembina dan semua peserta didik di Gugus Depan itu benar-benar dapat menghadapi bencana sebaik mungkin. Karena apalagi kita Indonesia ini berada di dalam yang disebut cincin api atau ring of fire, rawan bencana. Hampir setiap saat bisa terjadi bencana di Indonesia. Ketangguhan kita akan membantu kita sehingga kita dapat menanggulangi bencana sebaik mungkin. Jadi itulah bagian penting dari workshop kali ini. Baik Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih. Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.